Guys, nasib seseorang itu kita tidak tahu. Ibarat pepatah, tua ayam nampak di kaki, tua manusia siapa yang tahu. Begitulah yang terjadi pada gadis yang bernama Reza, di mana sebelum ini dia mengcover lagu Nick Ardila dan lagu itu telah menjadi viral sampai ke Malaysia, guys. Perubahan yang dihadapi begitu drastik sekali. Dan kali ini, Reza berduet pula dengan seorang penyanyi yang tersohor di Indonesia, yaitu Melly Goeslaw. Yuk, kita simak video ini sama-sama. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi di Tengkuruk Channel. Terima kasih kepada anda yang bertandang ke channel ini. Selamat datang saya ucapkan. Dan tidak lupa juga kepada anda yang sudah sokong Tengkuruk Channel, yang sudah subscribe Tengkuruk Channel. Selamat bergabung, salam silaturahim, salam serumpun dan salam persaudaraan daripada saya untuk anda semua walau di mana juga anda berada. Jadi kepada anda yang baru ke channel ini channel adalah channel berbentuk video reaction. Jadi kepada anda yang menonton video ini, saya doakan semoga sentiasa berada dalam keadaan yang sentiasa sehat dan juga sentiasa dirahmati oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi guys, pada kali ini saya akan react satu video yang tengah viral guys, berkaitan dengan Reza ya. Dan ini telah lagu-lagu yang dia cover ni guys telah menjadi viral selepas Nabila Aswaka dengan Zidane. Dan ini saya jumpa lagi video ni dan ini telah menarik minat saya untuk mengetahui, mendalami, mengenali Reza ni, siapa dia guys. Jadi saya react video ni, tajuknya Duit Reza dan Melly Goeslaw, Matahariku Nick Ardila. Melly sampai berkaca-kaca kerana terharu. Apa berkaca-kaca ni? Menangis kah? Ayo kita simak video ni. Tapi sebelum tu, ini video saya tengok di channel Marcel Solin ya guys. Kepada anda yang menonton video ni, jangan lupa like, komen dan juga subscribe ini Marcel Solin, kerana banyak video-video menarik berkaitan dengan Reza di channelnya. Jadi ayo kita sama-sama sokong, sama-sama kita support. Jadi guys, jangan kita berlama-lama, yuk kita simak video ini sama-sama. Sama. Oh, Matahariku Nick Ardila. Fotografer banyak. Oh, banyak kurang mengambil gambar dia guys. Tengok di cermin tuh. Wow, duit dia dengan Melly Goeslaw. Ini penyanyi tersohor nih. Karaoke dorang. Oke, Reza. Aku insan lemah, tak terlepas dari goda dan cobaan. Diri yang merendah, terombang-ambing kita jadi merinding menengok orang menyanyi nih guys. Tinggi banget. Tinggi banget dah. Oh, dia nih secara tiba-tiba guys, dalam sekelip mata dia meletup guys. Ini Reza nih ya. Oh, dia bernasib baik lah kan guys. Begitu hebat kuasa viral. Oh, tengok sekejap sejak terangkat ini si Reza nih. Jadikan pedoman hidup ini bagai suara Nick Ardila. Ada
Diri yang merana terombang ambing oleh kehidupan. Matahari pagi pancarkan sinarmu agar aku merasakan kehangatanmu. Yo, habis. Habis sudah guys. Jadi kalau korang mau tengok full video, pergi ke Marcel Solin nih guys. Dia ada berapa minit lagi tuh ke depan ya. Jadi saya rasa begitu teruja melihat seorang gadis yang kecil tetapi mempunyai suara yang lunak. Dia nih guys sama seperti Lesti ya. Kalau Lesti di awal saya kenal dia mula-mula apabila dia mengcover juga lagu dia gunakan apa ni versi Korea, lagu memang hot juga masa tu guys, dan itu telah menjadi viral juga pada masa tu. Dan kali ini si Reza pula guys, dia mengcover lagu Nick Ardila, dan video itu telah mendapat berjuta-juta tontonan. Dan ada beberapa lagi yang saya nampak seperti Nabila Suaka, ya Zidane, ini si Melly Goslow, ya, Melly Goslow, Reza, ya, dan kali ini dia berduet pula dengan penyanyi tersohor di Indonesia, Melly Goslow, dia bawa ini lagu Matahariku, Nick Ardila, sampai berkaca-kaca, ya, terharu. Jadi guys, sebenarnya inilah dikatakan tua, ya guys, di mana apabila Allah tu meletakkan rezeki terhadap seseorang, dia tidak akan salah guys. Jadi saya kira di sini si Reza ni adalah bertuah sangat, kerana dengan asbab dia menyanyi, dia telah menjadi glamour, dia popular dan juga dikenali ramai, sehingga di Malaysia ni guys, kami di Malaysia ni jadi terviral juga, ikut terviral oleh dia ni guys, kerana dia punya lagu yang dibawanya itu, wah begitu cantik, sebiji macam suara arwah Nick Ardila guys. Jadi inilah yang dimiliki oleh Reza. Jadi kepada anda yang menonton video ini, bagaimana pandangan kalian terkait dengan suara yang dimiliki oleh Reza ni? Jadi bagi saya, dia punya suara memang 100% ya, macam suara Nick Ardila. Jadi guys, kita doakanlah semoga Reza ini dimurahkan rezeki dah ya, dan dipermudahkan segala urusan. Jadi itu saja untuk kali ini guys. Saya daripada Malaysia mengucapkan tahniah ke atas negara Indonesia, kerana banyak betul permata-permata yang bernilai yang mempunyai bakat-bakat yang begitu luar biasa guys. Jadi tahniah saya ucapkan. Jadi itu saja, salam serumpun, salam silaturahim dan salam perpaduan daripada saya untuk anda semua, walau di mana juga anda berada. Kepada Marcel Solin, izinkan saya untuk reaction videomu ni ya di channelmu. Jadi itu saja, kita bertemu lagi di video akan datang. Jangan ketinggalan video reaction yang saya upload di channel ini. Jadi sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.